Nih kak. Halo guys, ini perjalanannya seperti ini guys. Kita menuju Meding Fresh Fruit. Keren banget. Nah itu ada gunung tuh depan. Ada dua gunung, sebelah kanan juga ada gunung lagi. Kelihatan nggak gunungnya tuh kira-kira? Tuh, depan lagi ada gunung lagi dua tuh. Ntar kita coba, oh ada pemandangan keren. Gunungnya tuh. Wah, majuan lagi kali kak. Coba kak, ini kak, kasih ya kak. Alhamdulillah, sampai guys, kita udah sampai di gudang durian. Nih gudang durian, Meding Fresh Fruit. Wah, mantap, mantap, mantap. Guys, ini ternyata dekat desa wisata guys. Itu tuh gunungnya tuh kelihatan kabut guys. Aduh telat tadi aku mau ngerekam guys. Aduh. Bau duriannya, masya Allah. Mantul. Ya guys, kita cek. Assalamualaikum, Pak, Mbak. Iya, numpang ngevlog nih. Iya, sekalian mau nyobain duriannya gitu. Monggo, Pak. Iya, tutupnya jam berapa ya? Jam 9 malam bukanya? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Oh, dengan Mbak siapa, Mbak? Ulan. Mbak Ulan ya. Oh, iya. Kalau mau ke sini mungkin bisa nelpon dulu juga ya, Mbak ya? Bisa. Nomor yang di situ ya? Iya. Ada WA. Oh. Iya, iya, iya. Mau lihat itunya, Mbak, harga per kilonya gitu ada di mana? Ada. Oh, iya, iya. Nah, ini. Wih. Ada yang di sini nih. Baunya mantep ya. Nah, ini guys. Ini harganya nih, durian montong, bawor Bali, wah, bawor Banyumas, wah ini nih, rajanya nih, durian matahari juga ada, wah, mantap, mantap, ini, free wifi, wah, ini sangat penting ini, penting, ada sop buah juga, ada sop buah, jus durian, es krim durian, ada kak, ada jus durian sama es krim durian. Kalau mau bisa. Nah ini ada buah-buahan segar nih guys. Ini fresh banget nih pasti di kebunnya dekat-dekat sini nih. Oh ada salak juga. Wow. Oke kita lihat duriannya yuk. Waduh mantap banget. Bener-bener gudang durian ini guys. Banyak banget. Nih ditandain yang udah ready yang belum. Ini sama pak, yang gede ini durian mana nih pak? Sama, montong. Montong juga? Iya, itu yang 10 kilo. 10 kilo? Iya. Montong mana pak? Montong Bali. Gede banget. Antaranya itu. Oh, ada yang 11 kilo. Ada yang 11 kilo malah, ada yang lebih gede lagi. Iya. Waduh, buat lihat perbandingan ini. Nah, gede banget. Gila gini. Guys, gede banget kan? Yang udah matang siap dimakan, yang mana pak? Itu durian apa pak? Ini montong juga. Montong, oh. Montong tapi yang kecil. Yang kecil, kalau yang bawor Banyumasnya ada pak? Kebetulan hari ini kosong, sama Musangking juga kosong. Musangking kosong? Oh, oke. Okay. Montong sama matahari. Tapi tinggal mataharinya masih 2-3 hari lagi. Oh, masih 2-3 hari lagi. Berarti yang ready-nya montong ya? Iya. Kalau yang Bali? Bali semua. Oh, ini Bali semua, montong Bali ya. Oh, gitu. Ya. Wah, tadi kesini tuh dari Mas Gendut keliling tuh mau nyiapin, mau nyobain bawornya gitu. Oh, iya. Kosong ini. Kosong ya? Oke, oke. Kalau pas ada biar di konteks
Oh gitu, apa kontak dulu aja gitu ya. Oke tuh guys, jadi kalau kesini mau emang spesial mau mesen apa bisa kontak ke nomor ini nih, ada di WA nih. Nah itu ya, ntar kita tulis dari bawah deh. Oke, berarti montong Bali ya. Boleh deh Pak, yang kecil-kecil aja Pak. Yang udah siap di ini. Nah, ini langsung dibuka nih. Kita lihat nih. Wah, langsung di meja ya, Pak. Wah. Kita lihat. Wih, ini montong Bali nih. Mantap. Iya. Ini nggak ditimbang dulu langsung, Pak? Oh, langsung aja. Oke. Okay. Ya, makasih Pak. Nah, guys, kita pakai ini dulu guys. Ini ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tes. Ayo, tes. Ini yang mana ya? Yang gede deh. Coba ini. Mantap. Insya Allah kita mau review jujur ya guys, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bener guys. Manis banget. Ini montong Bali. Manis. Terus keren nggak ya? Coba deh. Keren ya, Bun? Manis banget. Nih, guys. Bismillah. Enak ya? Enak banget. Review jujur ya, guys. Jujur. Dia nggak ngegas kayak alkoholnya, nggak kerasa. Nggak, tapi dia nggak pahit, guys. Manis. Manis banget rasanya. Kayak apa ya? Jarang lah ya. Dan fresh tuh. Oke, guys. Enggak lama-lama rekomend banget, terus nanti ditelepon dulu ya kalau yang special request, tapi kita enggak kecewa sih walaupun enggak ada durian apa bawor ya. Bawor Banyumasnya enggak ada, kosong. Ya mungkin nah kalau harganya murah ya rame gitu, guys. Jadi banyak yang udah habis atau dan kalau memang belum matang akan dikasih tahu, digaransi lah rasa manisnya gitu. Nah guys, kita lihat nih es krimnya ya guys, kita lihat tuh. Wah, banyak banget. Nah tuh, ini yang di sini, yang di Tupperware Pak ya. Ini kayak ini ada bawor juga. Oh. Ini bawor kalau yang ini sama montong juga. Tapi ini udah ready, tinggal dibawa ya? Iya, tinggal bawa. Nah, berarti tapi kalau yang mau buahnya langsung mesti paling nggak kontak ya, dulu ya? Karena kan barangnya baru kosong ini. Barangnya baru kosong. Iya. Namanya makanan favorit ya, banyak yang iya. Yang nyari gitu. Oke, ini pesen, ini mau ambil satu Pak? Oh iya, silakan. Oke, sendoknya silakan Pak. Ambilin sendok deh. Iya. Makasih ya, Dek. Iya, terima kasih. Nah, ini guys, es krim. Es krim durian. Nih, es krim durian. Yeay. Coba dong. Saya mau buka ini nih. Pegang. Ada tukang durian. Wih. Waduh. Durinya tajam. Siapa nyangka gitu, buahnya serem, banyak durinya, kepegang sakit, rasanya nikmat. Manis guys, banget. Nggak dibuat-buat, review jujur. Nggak emang fresh. Bedanya fresh apa? Ini ya, kayak emang bener baru dibuka. Nggak kayak yang udah lembek ya, benyok nggak. Montongan gitu kan, keras kayak roti ya. Kayak roti ya. Kayak gigit cake ya. Kayak makan cake.
Nah, kasih yuk, Akyam. Coba dong, adik bangunin dulu deh. Dia mau es krim gak gitu? Ya, tangan. Mantap nih es krimnya. Mantap. Mantap banget. Wah, 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 beda, beda rasa sama montongnya. Karena dia udah dibekuin, terus dingin, begitu masuk nyes-nyes gitu. Jadi bukan, kan biasanya es krim tuh duriannya nggak kerasa ya, dikit ya. Ini mah kerasa banget. Kenapa dikunci kak? Bentar ya guys. Kita emang dari Depok guys, langsung kesini guys, dari Depok Jabar ya. Jadi abis nonton Mas Gendut keliling itu kemarin ya, nonton videonya 2 hari lalu lah. 2 hari, 3 hari. Jadi 3 hari lalu, nah ada es krim sini. Oh, yummy. Nih. Haus. Oh, haus. Minum, okay. Minum kak. Oke, okay, guys. Minum, kak. Kita mau lanjutin dulu. Insya Allah kita review yang sejujur-jujurnya. Rekomen. Enak montong Balinya, enak. Nggak kalah sama montong Palu ya. Enak. Oke, okay, guys. Sip. Saksikan terus, guys, ya. Oke, okay, guys. Kita mau bayar, guys, tadi. Abis mesen. Apa aja tadi? Es krim, ya? Iya. Yeah. Es krim. Sama montong Bali, ya, Pak, ya? Iya. Rp90. Es krimnya berapa tadi Pak? Rp5.000. Montongnya? Rp85. Wah, murah banget Pak. Bener. Murah sekali. Kalau yang tadi yang di freezer itu apa? Bawor mana Pak? Banyumas. Banyumas ya? Itu berapa satu itu? Udah ada harganya sih Pak. Udah ada harganya ya? Kalau aku kan nggak ada kulkas. Ada yang 153. Ada yang 93. Yang 93 yang mana Pak? Nah, ini. Dihabisin ya. Nah, itu soalnya kita. Nah, ini yang 93. Ini 93 ya. Ini yang 100. Itu yang 153. Enggak apa-apa, nanti kan netizen biar ngelihat sendiri kan. Iya, itu. Oh, enggak bohong kan? Ini kalau aslinya mah jauh nih, mungkin karena ini gudang durian, jadi satu apa namanya? Harganya jadi jauh lebih murah ya, Pak ya. Iya. Iya. Dibanding di bawah lebih murah yang sini. Iya. Karena ini masuknya masuk Superindo. Nah, oh masuk Superindo. Baru ntar dari sini apa masuk yang Superindo. Superindo. Superindo sama lo ini. Iya, iya. Yes Pak, nanti kita kalau misal ini insya Allah mampir lagi ke sini. Siap. Gitu. Ya. Emang kita biasanya mesen yang gini Pak, kalau malas ya, kemana-mana. Oh iya. Cuman kan mau makan yang langsung dari buahnya itu, gitu. Iya. Ini biasanya kirim ke Jakarta ke. Iya. Dipaketin ya Pak ya. Ya deh Pak, sukses terus deh Pak buat gudang durian gitu. Oh iya, insya Allah nanti Maret kita tanggal 18-20 saya ada Munas dari Wuling Almas Indonesia. Nanti insya Allah saya ajakin ke sini deh. Iya, siap. Makasih banyak Pak. Mari, assalamualaikum. Let's go, pulang. Kenyang satu aja. Oke, okay guys, itu aja dari saya. Makasih banyak, semoga bermanfaat. Pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. GoPro stop recording.